Halo teman-teman, hari ini kami dari kelompok akan mendemonstrasikan tentang mekanisme pencernaan dan beberapa sampel untuk dijadikan pedoman manakah mie yang akan lebih cepat untuk dikonsumsi. Kita ambil sampel dari 3 mie, yaitu mie gulung darah, mie sedap, dan mie indomie yang kita di sini bagi untuk makanan. Lalu di sini ada 2 macam cairan. Jadi ini adalah HCl untuk mengembalikan asam lambung di lambung kita. Tapi kalau misalnya nggak ada HCl, kita bisa pakai asam cuka. Nih. Terus ini ada air putih, air minum biasa, itu buat udang. Terus Mesdom di sini berfungsi untuk menggambarkan rongga mulut dan lambung. Lalu gunting bisa kita anggap sebagai gigi dan stocking gas sebagai usus. Kalian penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran nggak, Tas? Lu apa di sini? Penasaran dong. Kalau yang teman-teman kita? Iya. Pertama kita menggunakan mie indomie, lalu kita masukkan ke dalam baskom beberapa aja ya. Lalu kita beri sedikit air mineral. Lalu kita gunting mie itu. Ini sama aja kita menggigit makanan yang ada di dalam mulut kita. Airnya itu sebagai air ludah kita. Dikunyah, lalu makanan itu pasti bakal masuk ke lambung. Di lambung ada HCl. Ini kita pakai air HCl. Setengahnya aja. Air HCl. Kali ini saya akan mendemonstrasikan pencernaan mekanik yang terjadi di lambung. Pencernaan mekanik yang terjadi pada lambung itu dilakukan oleh dinding lambung dengan cara meremas-remas makanan yang ada di lambung. Karena seperti yang kita ketahui, di lambung tidak terjadi hanya pencernaan secara kimiawi, tetapi terdapat pencernaan secara mekanik. Jadi, ini adalah mie yang udah ditekan-tekan sampai 300 kali. Jadinya kayak gini. Jadi karena lama kita mau pakai baskom ini lagi, jadi mie-nya kita pindah di gelas ukur. Nah, ini kita mau masukin ke stocking. Yang stocking ini bakal jadi usus halus kita. Masukin semuanya. Udah. Terus kita remas-remas pakai tangan. Maka stocking sebagai usus halus, dan ini adalah saatnya penyerapan. Of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman's fear.
Iya sih. Iya. Jadi mie minum jere. Kamu kayak jadi ini hasil dari mie seda. Dadah. Hai. Jadi menurut kelompok kita urutan bakmi yang paling mudah dicerna dari yang paling sulit ke paling mudah itu pertama itu mie burudara, kedua itu mie sedap, dan yang terakhir itu apa teman-teman? Indomie. Jadi menurut kelompok kami yang paling sulit untuk dicerna adalah burudara dan yang paling mudah adalah Indomie. Makasih. Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Share. 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 Share.